Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bermain map berjudul The Last Patient, pasien terakhir. Dan ini nge-lag banget teman-teman. Jadi kayaknya di video ini kita bakal mainnya agak nge-lag begini, nggak apa-apa ya. Oke, di sini ada resource test, kayaknya udah bagus ini. Di sini ada apa? Rules, don't cheat, play in adventure, difficulty normal, max. Oke, kita tes aja ya resource-nya. Ya ada suara story, kita ke story sekarang. Oke, kita terbangun di kota kosong bernama Coleman's Cove dan di sana kita tersesat. Mana lagi? Kita ada di rumah sakit dan tidak punya memori. Kita nggak tahu apa-apa. Di sini kita akan membuka beberapa misteri, beberapa rahasia. Dan ya, kita lihat apakah kita bisa keluar dari rumah sakit itu. Oke, start ya. Let's go. Warning, this map contains a lot of brutal jump scare. Oke. Let's go, kita main. Gap the crafter. Oke. Semoga nggak ngelag-ngelag banget, teman-teman. Karena ada beberapa map yang saya udah mulai rekam, tapi gara-gara ngelag, saya nggak jadi rekam. Karena jelek kalau di videoin. Oke, di mana saya? Tolong, apakah ada seseorang? Tidak ada orang di sini. Oke, saya harus keluar dengan cepat. Oke, go to the exit. Aduh, ini nge-lag banget. Sebenarnya saya atur dulu. Oke, kayaknya masih nggak bisa ya teman-teman. Jadi videonya mohon maaf akan nge-lag gini teman-teman. Kayaknya ngeleknya gara-gara ini resource packnya terlalu amazing ya, lihat detailnya. Oke, jadi ya, misi pertama kita harus cari exit. Apakah kita, oh my god, kaget saya baru mulai. Ada sesuatu di depan. Oke, pertama kita, apakah kita harus cek satu-satu ruangannya atau langsung cari exit aja? Oke, di sini ada apa? Electrical room. Ah, this barricade much thinner than the others. Maybe I can use something to break it. Oke, kamar mandi. Oke, di kamar mandi ada apa? Ada yang bisa dicek kan? Nggak ada. Oke, buka. Misi. Oke, ini bisa dicek satu-satu. Oke, di kamar mandi kosong, nggak ada apa-apa. Ini ruangan apa di sini? Nggak ada apa-apa ya. Ini ruangan room 6. Kaget sih suaranya. Ada orang mati nih. Ada orang mati, guys. Oh. Di sini ada apa? Ada ini lemari, kita cek. Kosong, teman-teman. Oke, oh ada kunci. Oke, di sini ada kunci. Kuncinya mungkin di ruangan ini yang pintu besi. Kita coba ya di pintu besi. Oke, bisa. Misi. Di sini ada apa? Oke, ada kamar mandi. Ada lemari kah? Di sini ada lemari. Oke, ada wire, block of iron. Kita bisa taruh di block of iron. Oke. Kita buka pintu ini, ruangan sini ada apa? Isi. Oke, ruangan operasi kayaknya yang ini. Enggak ada apa-apa di sini. Oke, ruangan ini kita buka. Oke. Kan? Oke, aman. Oke, ini resource pack-nya bagus ya, guys, kayaknya
Saya kalau bikin thumbnail bisa bagus nih kalau gini. Oke, di ruangan ini ada sesuatu kah? Kosong semuanya. Berarti kita kembali ke ruangan awal kah? Kayaknya ada beberapa yang belum saya masukin. Oke, di sini ada apa? Misi. What happened? This place is all blocked off, but the elevator seems fine. But I can open the door. There must be something I can use to open it. Okay, kita harus cari komputer di area resepsi. Tadi saya lihat. Ini apa? Okay, ini elevator kah? Bisa saya taruh kabel? Okay, nggak bisa. Kita ke area resepsi. Di sini. Saya harus cari komputer. Done. The electricity in this area has been cut off. Objective, find wires so you can open the elevator. Ini saya punya kabel, teman-teman. Saya punya kabel, woi. Saya harus taruh di mana? Ini kan di bawah sini, yang ini. Apa ini? Oh, iya ini. Astaga. Nah, it's not able to use the elevator now. Oke, astaga, saya nggak lihat di situ. Sekarang kita bisa naik elevator. Oke. Oke, kita naik. Padahal saya mau turun sih. Kok malah naik? Investigate the area. Oke, kita harus jelajahin lantai di atas. Oke, okay, room 07, room 010. Oke, okay, aman. Oke, okay, ruang 10 banyak ini. Oh, ada kunci, nice. Dapat kunci 1. Oke, yang ini aman. Waduh, kaget saya. Ini kok tambah nge-lag sih? Ada apa yang terjadi? Waduh, ini ada syringe, ada suntik. Oke. Oh my god, mati lampu. Oh, ada monsternya di situ. Oke, tambah nge-lag, cuy. HP saya sangat putih tuh. Ruang 9. Oke, di lorong ini udah aman semua kamarnya. Kita dapat kunci sama suntik. Kenapa? Ini lorongnya bakal kebuka kah atau nggak bakal kebuka? Block of need chainsaw. Oke, kita butuh chainsaw. Di sini ada apa? Oh, ada suntik lagi. Oke, 2 suntik. Apakah ini penting atau cuman ini doang, teman-teman? Objek biasa aja. Oke, kita ke room 11. Aman. Oke, 2 ruangan lagi. Dokter sama ruangan 12. Di sini cuman satu chest yang kita lihat. Oke, aman, berarti kita masuk ke ruangan besar ini. Butuh apa? Butuh kunci kah? Oke. Bedroom, restroom girls. Oke. Cek. Oke, di sini ada apa? Dokter Krieger. Ini sih. Oke. Suntik lagi, suntik lagi.
Oke, ini kamar mandi cowok. Oke, sini sama. Bisa lagi apanya? Oke, di sini ada 3 ruangan lagi. Oke, Dr. Vincent. Ini sih kok mati nyala lampumu. Aman di sini. Di sini ada Dr. Thomas. Oh my god, ada darahnya. Oh no. Misi. Kunci. Oh. Apa itu? Siapa yang serang saya? Oke, ini ruang pasien report. Oke, pasien report. Aduh, banyak banget ini casnya. Kita cek satu-satu aja. Ada chainsaw akhirnya. Nice. Ada buku. I need to go to morgue. Obviously go to morgue. Morgue itu siapa lagi? Oke, ruangan ini aman. Di sini ada buku, kita bisa baca. Oke, jadi ada salah satu pasien yang punya masalah mental dan dia menjadi gila, teman-teman. Dia membunuh orang dan ya itulah intinya. Mungkin itu tadi ya yang keliling-keliling. Dia katanya nggak mau lepas baju pasiennya, terus dia jalan-jalan membunuh orang, teman-teman. Wadaw. Oke, ini yang pertama, kita bisa buka kah? Oh, cuman sekali pakai, teman-teman. Di sini ada radiographic imagery room. Waduh, banyak banget chestnya. Kita cek satu-satu lagi kah? Lihat lagi. Di sini aman ya, nggak ada apa-apa. Kita pergi ke sini, kayaknya ini ke kunci morgue. Oke, ini yang ke kunci. Banyak banget suntiknya, guys. Oke, kita ke ujung sana, ada apa? Oke, di sini ada apa? Oh, ini udah mulai nggak ngelag nih, guys. Iya. Udah mulai nggak ngelag. Berarti di sana terlalu banyak ininya mungkinnya, terlalu banyak comment blocknya. Meeting room. Gak ada chest di meeting room. Di sini ada apa? Cafe. Isi. Oh, ada dia. No, YOLO. Oh my god. Itu muka dia, guys. Gak ada apa-apa. Kita keluar lagi. Ruangan terakhir, pasien files. Waduh, kita harus cek-cek lagi kah? Oh, nggak ada apa-apa, teman-teman. Saya ninggalin sesuatu kah? Saya harus buka pintu. Oh, ada di ini, teman-teman. Ada chest di sini ternyata. Nah, panik, saya kirain saya lewatin sesuatu di lantai bawah. Oke, kalau begitu kita ke apa tadi namanya, saya lupa. Ruang morgue. Oke, itu dia. Dan itu kan langsung nge-lag, teman-teman, masuk sini. Oh my god, ruang mayat ternyata, guys, ini. Oh. Permisi. Oke, ada kapak stone X. Suara apa itu? Oh my god, mayatnya hilang, guys. No. Udah sampai sini, kita mau kemana? Ini kita bisa healing kah pakai ini? Kayaknya bisa ya. Nyawa kita habis, tonton. Oh nice. Benar, tonton, ini untuk healing. Sekarang kita kemana ga? Oh iya, kita pakai hancurin
hancurin si ini tonton, akar yang kecil itu yang di pintu juga. Oke, sabar wey. Oke, yang ini enggak. Oke, berarti setengah jalan ke depan. Oke ya. Oke, ini kan. Oh, ini kah? Oh, ini kayaknya. Oh my god, pa kaget ya. The break is much thinner than the others. Maybe I can use it break something. Nah, oke, okay, udah. Oke, okay, sekarang kita di mana? Kita di mana ini? Oke, okay, ini udah enggak terlalu nge-lag. Diary, ada diary kita baca. Feel like someone is watching me at my back. What? Sabar, ada apa? Oke, jadi pasien yang menggila itu Dr. Thomas, teman-teman. Oke, dokter ternyata yang jadi gila itu, jadi pembunuh. Oke, teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita. Kita dibunuh dari belakang pas berhasil kabur, teman-teman. Dan ini musiknya kenceng banget, jadi saya harus akhirin aja. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.